ini. Bilar nggak ikut ke Bandung. Istiqomah. Masya Allah. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bisa-bisanya ada beginian di rumah saya. Wah, kok bentuknya keripik ini? Ini ada biang keroknya kalau beginian. Jumpa lagi guys, tentu dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar yang makin hari tentunya bikin kita semua penasaran. Apalagi mereka besok punya rencana. Rencana kemana? Ke Bandung. Ternyata Dede Lesti dan Rizky Billar sudah punya rencana yang matang sebelumnya. Mereka tak hanya akan kondangan ke acara Ali dan Mergin tersebut, sahabat dari si Dede Lesti. Ya, hal itu terungkap dari berbagai fakta-fakta yang menunjukkan bahwa selain mereka mau kondangan ke Ali dan Mergin, nyatanya si Dede Lesti udah persiapan segala sesuatu. Sepertinya dia ada acara spesial dengan kekasih hatinya. Ya, karena memang besok bertepatan dengan pernikahan Mergin dan Ali Syakib. Tetapi hal itu sudah direncanakan sebelumnya, yakni Lesti dan Bilar akan ngedate, akan menghabiskan waktu Sabtu dan Minggu weekend mereka di Bandung. Hal itu terungkap dari unggahan mereka berdua. Walau senyatanya ada netizen yang bertanya, fan yang bertanya kepada Rizky Billar tentang dia akan ikut ke Bandung atau tidak. Walau ia hanya tersenyum manis, tetapi itu sudah menunjukkan yes, katanya guys. Namun ini belum cukup bukti dari hal yang telah mereka rencanakan, rencana besar, yakni acara spesial mereka berdua. Hal itu juga terungkap dari acara yang biasa dipandu oleh Rizky Billar dan sahabatnya Adi Sky dan ya Haris Frisa, yang mana dari besok sampai Minggu dia digantikan oleh miniatur foto dirinya. Wah, nyatanya dan ternyata Lesti dan Billar udah jauh-jauh hari memplanning acara mereka. Selain kondangan ke acara kepernikahan Ali dan Mergin, rupanya Lesti dan Billar akan berlibur juga di Bandung. Kangen ya guys ya, ingin menghabiskan waktu bersama. Tentu juga seperti biasa mereka akan nge-vlog bareng seperti biasanya. Tentu akan bikin kita semua pada cute dan baper guys oleh mereka berdua. Ya itulah yang kita harapkan, kebersamaan mereka di minggu ini, di weekend ini yang akan menambah romantisme. Dan usai mereka kondangan, tentu mood atau spirit untuk segera mengikuti jejak Ali dan Mergin tentu akan semakin menggebu di hati. Dan kita hanya bisa mensupport mereka dengan selalu dan tak henti-henti mendoakan yang terbaik, mendoakan disegerakan Lesti dan Billar menghalalkan hubungannya di tahun ini. Ya, semoga surprise itu akan datang. Apakah pada setahun mereka bertemu? Karena beberapa waktu lalu saat bersama si Dede, dia juga mempertanyakan surprise apa lagi yang akan diberikan entar setahun ketika mereka bertemu.
Tentu, semoga itu adalah menjadi jawaban dari perjalanan dan kisah cinta Rizky Billar dan Lesti selama ini. Tentunya, kita dengan kabar dan berbagai bukti tadi sudah membuat kita merasa bahagia dan seneng banget. Karena ternyata Bang Bi dan Dede Lesti tak hanya akan kondangan ke pernikahan Ali dan Marjin. Nyatanya mereka sudah merencanakan jauh-jauh hari sebelumnya bahwa ada sesuatu yang spesial. Tentunya liburan mereka bersama, yakni ke Bandung tentunya guys. Dan tentu juga mereka akan nge-vlog bareng. Hal itu ya sudah nampak nyata. Selain dari miniatur yang udah disiapkan sampai hari Minggu untuk menggantikan Rizky Billar di acara OTW, tapi juga persiapan-persiapan keluarga mereka untuk ya berlibur ke sana sudah mengisyaratkan hal tersebut. Tentu kita mendoakan semoga mereka diberikan kesehatan untuk hari ini dan malam hari ini dan besok, sehingga bisa berangkat dengan tenang dan jiwa juga sehat. Tentunya kita berbahagia dengan kabar tersebut. Itu saja kabar terbaru terbaper mengenai si Dede Lesti dan Bang Bi tak hanya akan kondangan ke acara Ali dan Marjin, tetapi mereka akan juga berlibur di Bandung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk tahu kabar-kabar selanjutnya mengenai mereka berdua. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.